Mata, sini jangan lama-lama. Turun. Turun. Asin baik enggak ya? Oh, asin enggak? Apaan? Tidak pedes lah ya. 64.000 kan ana loro. Nek salah hiji nih. Oh, iya, ini maksudnya makanan bagaimana kau beli? 60 lebih cuma sebungkus gitu doang. Ini papa ya. Gimana demam? Ini buah. Dry, freeze dry fruit. Rp60.000. Itu 60.000 segini doang. Ini segini 60.000. 67 itu. Nah, yang satunya lagi apa yang harganya 74 itu? Oh, nasi 74, pada B 60. Apa itu? Pada B karo kayak ini, tapi strawberry. Udah dimakan? Coba papa lihat gimana, papa nggak kaget waktu bayar? Asal coba kasih nenek su cobain. Oh iya. Oh puasa. Yang satu lagi seperti apa, papa mau lihat. Ini maksudnya. Eh, ini makanan 60.000. Ini makan sing strawberry. Ini. Strawberry asli. Strawberry asli. Itu juga 60.000. Nggak pantesan, kayak duit aku buat kemana? Gimana kasih kamu yang aku asem? Lemon buah. Kamu kan yang suka, bagaimana aku bisa pilih yang strawberry? Kan jelas asem memang. Ya enak. Itu kriuk-kriuk nggak? Iya. Kan dry. Freeze. Oh, bayangin aja ini jajan yang dua ini berarti udah lebih dari 150. Bagaimana? Kan jadi bapak udah silahkan jajan sepuasnya kamu aja. Ya sepuasnya, tapi lain kali kau lihat dulu dompet papa, malu dong. Duit papa sampai dikores habis. Main cuma. Sih nggak wasatu sih asli. Nggak kenapa sih asli kok nggak keluarin? Terus, anu papa orang kurang lah duitnya lah orang papa lah. Iya kayak gitu, aku pengertian pak nih, punya aku bayar sendiri aja pakai duit aku. Dulu. Terus kenapa kamu nggak ngomong sama papa? Jangan HP ini nyongko, tak suruh HP. Dan kamunya juga samanya. Apa? Jadi maknya. Jadi mak. Demam ini aku ya. Cewek, kalau gitu sih nggak apa-apa. Kayaknya keluar gak apa-apa itu. Ya gak apa-apa, tapi kok makan gak kira-kira itu? Makan. Nah, sudah kalau emang dimakan. Makan, gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Aku yang meriang kok. Gak apa-apa. Jajal pak. Sama. Ini 60, 67 apa berapa? 60.000. 64, mak. Seru candy, mak. Itu di sono. Perasaan jajannya kecil-kecil kok. 60.000. Pasti makan apa daging, makan kentang kok. Tapi bisanya berasa banget. Kecut, strawberry. Asam. Asam, strawberry itu. Ya enak banget. Jajalin dulu sih, biar aja. Agak dagingnya, nasi doang. Masak. Emang kayak gitu ya mahal. Ini tahun dalam tentang tete ya. Kayak sebungkus lagi ya. Rasanya misalnya mangga, apel, strawberry gue 20-an. Ya 20, kalau 20 ya mending lah ini 60.000 cuma satu rasa doang. Masa ya, kamu bilang harganya mahal 20.000 tapi ini 60.000 bagaimana sih? Itu gak berasa bayar. Di sana gak ada kali. Ah, bis lanjut iki. Hmm.
mana papamu kan belum gajian. 10.000. Ngapain kerja ditolak karena lulusannya yang dicari SMLA. SLTA. Lah mikir ikut lulusan toh. Hah? Nasi. Siapa? Tasnya. Isma, Isuar. Baik ya. Wong disumpelin nasi doang nasinya habis, dagingnya utuh ya, Tas. Heeh. Disumpelin dagingnya kayak ini sayang banget nih buat besok. Iya bener. Astagfirullahaladzim, ya, itu anak kayaknya gimana sih ajaran Sakti kamu? Kamu lah, aku mana pernah ajarin begitu. Aduh, jangan kebanyakan nasi, dikit-dikit kau nyuapin. Mana ya, sih? Nyuapin langsung secentong. Enggak punya apa? Enggak. Ini lagi pak. Nah, kecil banget, dikit banget. Dikit lagi nggak apa-apa. Kamu udah beliin beras dulu mau orang tua. Penuh. Hah? Penuh berasnya. Dapat bantuan? Yang bawahnya yang mau aja. Hah? Enaknya kasih dikasih. Kasih berapa liter? Gak tahu. Po, ini beras masih ada nggak po? Kayaknya ada mama nggak mau lihat. Oh ya. Kalau orang tua masak, kau makan masakan orang tua. Kita sih ya. Orang tua tuh udah masak, kamu makan. Masakin buat kamu, masakin buat anak. Jangan layap mulu. Mantunya. Jangan, orang tua udah masakin. Mati lebih celuki, baik. Jangan kemana ya? Ini Pak. Mbak. Mau Pak. Ngapain? Mbak. Nang nyari. Nah itu kok makannya lain lagi potato. Itu potato berapa duit? 1.500. Kemarin kok yang begitu 15.000 di kereta. Di kereta itu berapa? 10.000 katanya. Waktu di kereta kemarin 15.000. Jangan terlalu banyak kuah dong. Kayak nasi kembuli aja. Bagi enak badan nih. Mana mamanya suka jajan, suka dibeli-beli, anaknya same. Kirain bayar aku yang dipanggil. Aku makan di balai. Ajaran mama toh. Kamu fitnah aja kamu kayak gitu. Panas. Panas. Mama ngambil apaan? Mama ngambil box yang gitu doang tuh, satu. Apaan? Mama. Sama di belakang. Soalnya kan mata tertuju kan ke harga yang tertinggi. 60 lebih, 60 lebih. Ini apaan tuh jatuh tuh makanan tuh. 60 lebih gitu. Ini kagak kata makan apa itu? Ikhlas lah Pak. Iya sebenarnya ikhlas tak ikhlas. Kalau saya nggak ikhlas, kamu masih minta sama saya apa tidak? Ya pasti ya. Nah itu dia juga. Aku kagak ikhlas, kita tetap diminta. Sakit hati doang aku. Papa takut naik. Mak, aku kalau ngasih duit ke kamu harus ikhlas apa tidak harus ikhlas? Tidak harus ikhlas, tapi harus ikhlas. Itu dia. Ikhlas nggak ikhlas, ya aku harus tetap diikhlasin. Lama enggak. Orang duit-duit mak, kalau papa, mana ikhlas orang? Maksudnya? Mak orang duit-duit mana? Kalau papa ikhlas orang? Orang. Orang. Kan jangan ambil sendiri, masih. Tapi ini rumah dewek. Aku masih bocah, jangan. Tapi ya bener Pak yang ya kasihnya tadi pagi sama Bapak itu duit yang kamu ngasih lebaran ya. Tidak apa-apa, ngasih ke orang tua enggak apa-apa. Bapak. Duit asli mama dari Papa pas lebaran. Lebaran tuh Tas. Duit dari saya, Mas, semuanya duit dari saya, Tas. Ya, maksudnya ngasih lebaran nih, kasih lebaran. Yang kan kelompoknya dikasih, mama kan dikasih tuh Tas. Nanti masih ada.
sengaja. Kemarin aja korupsi waktu ke Solo tas ke Jogja. Enggak. Duit segitu saya ya rasa udah itu. Jogja memang pulang masih ada. Pembesaran 600. Kan bayar apanya mau balik, Nak. Dibilang sehari-hari beli kok, beli macam-macam. Ya enggak usah marah, enggak usah hitung-hitungan begitu ya, Tas. Oh, aku juga enggak itu toh. Tasnya jangan banyak kan kok tendang sih sana kok butuh lemari anu mangpang. Makan itu lo ya. Kamu nanti makan juga itu dikit aja nasinya, dagingnya banyakin. Jadi kan cepet habis dagingnya tuh. Nanti kalau cepet habis kan besok masak baru lagi. Orang lain nungguin orang lain belum tentu datang. Dia memang sengaja sih. Iya. Masuk buat kita. Iya. Banyak sih kagak ada rasa asin manis asan pedes tuang. Iya. Udah coba belum? Pedes. Udah dagingnya satu tadi. Pedes banget ya bang. Cobain. Ya, apa ladanya kurang ini ya, kurang halus gitu doang. Oh, lada kurang halus bagaimana sih? Om pedesnya berarti ladanya berasa. Ini kok ketumbarnya pada masih ini, enggak halus. Nah, ketumbarnya emang beli itu. Enak. Ya. Enak kan ngomong. Ya. Papa enggak jadi beli ya. Impact tadi ya, enggak kamu. Itu apa? Impact. Impact. Ya, impact. Oh, bahas sendiri HP-mu itu impact gitu biasanya impact 48 volt gitu lampu mali ya tas dan 5 suruh adus harus jalan-jalan ke orang gak apa-apa jorok-jorok ini gak apa-apa